mau dia. Paling penting itu dari kecil, kalau pelihara dari kecil itu posisi langsung bilang jangan di situ, kasih unjuk di mana dia duduk, dia di mana dia duduk. Kemudian yang paling juga pada sore hari ini materinya ada dua, mengajari anjing duduk dan kemudian mengajari anjing jalan di samping. Banyak kurang pahaman atau kurang mengerti karena ada ketidaktahuan atau kadang-kadang merasa kasihan bahwa anjing dituntun di tempat umum itu harus pakai dua macam alat, satu rantai kontrol di leher yang bentuknya seperti ini, jadi ujungnya lingkar, bawahnya lingkar, terus ini namanya tali tuntun. Jadi masanya nanti seperti angka 9. Masanya seperti angka 9 begini. Ini kan angka 9. Kabarannya ini anjing, kepala anjing. Ini masuknya di sini. Nah, bentuknya begini. Dan etika membawa anjing itu, anjing ada di sebelah kiri kita. Walaupun talinya panjang dan anjingnya sudah jinak pun, sudah bonding, sudah bersama kita, tetap kita pegang pendek. Dan di kiri, kenapa di kiri? Pada saat kita jalan di tempat umum, tidak semua itu suka sama anjing, tidak semua familiar dengan anjing, banyak kejadian. Begitu kita nuntun di kanan, ada kendaraan, kaget, tabrakan, yang salah bukan anjingnya, yang salah yang nuntun. Nah, akhirnya anjing di situ disalahkan, dia poster menyalahkan anjing, menjadi anjing. Akhirnya kita sebagai komunitas merasa prihatin dengan itu. Jadi bawa anjing dengan rantai kontrol dan di kiri. Terus yang satu lagi di leher, apa di badan, itu namanya harness. Kalau di leher itu biasanya ada satu namanya apa, yang kalau itu yang seperti ini, itu kita kalau anjing kecil dan dia low profile nggak masalah. Cuma nanti kalau anjingnya tuh dia punya power besar,
kita tidak akan bisa mengendalikan anjing kita. Pada saat ketemu di jalan, anjing kita agresif atau ketemu anjing yang agresor, kita tidak bisa menghindari, karena kita tidak bisa mengontrol anjing, karena kita tidak pakai rantai kontrol, apalagi pakai harness. Pakai harness itu sama sekali anjing nggak bisa dikontrol. Sebetulnya harness itu untuk jalan-jalan di taman yang safe, benar-benar safe, atau dia dipakai untuk pelacak. Jadi ownernya atau handlernya itu yang mengikuti anjing, seperti polisi pelacak itu. Nah, orangnya yang mengikuti anjing karena yang bekerja anjing. Cuman karena anjing itu cuma seperti kita, tetapi umum sebaiknya itu pakai ini. Tapi untuk sementara oke, ini pengetahuan dasar. Jadi kalau umpamanya ada, oke. Jadi untuk teknik untuk membawa anjing tadi sudah saya serahkan sedikit. Kemudian untuk mengajari anjing duduk itu banyak hal. Bisa dengan gerakan, bisa dengan perintah, bisa dengan reward. Reward itu artinya upah. Upah itu berupa makanan. Upah itu bisa berupa elusan. Tetapi pada dasarnya anjing akan lebih suka dengan elusan. Karena energi yang ngelus itu akan dirasakan langsung melalui kulit si anjing. Jadi rasanya akan lain. Tapi kalau dikasih makanan gitu aja, dia nanti pada satu saat kita akan memberikan tanpa upah makanan. Dia sering kamu boleh awal-awal pakai, tapi lambat-lambat bagaimana caranya kita menghilangkan kebiasaan memberikan upah makanan. Jadi kalau umpamanya main-main ya nanti setelah selesai baru kita kasih upah. Jadi pada saat anjing berdiri begini, ini anjing itu ada, ini berdiri. Kalau begini, duduk. Nah, ini anjing duduk. Jadi pada saat duduk itu ada di samping kita, paling bagus. Terus kemudian cara melatih anjing duduk, itu ada yang berdiri. Kiri. Jadi namanya awal. Awal itu bisa dikasihkan di plus, kemudian pelan-pelan tahan, duduk ya, dia bisa kita kasih reward di belakang lah. Apa paling sensitif anjing itu ada enggak, kita sayangnya tulus apa enggak anjing itu bisa merasakan. Jadi ibaratnya itu kalau orang Jawa bilang ini bener apa langis, itu anjing akan tahu. Kalau cuma anjing itu dia akan kita lihat nanti, lama-lama dia sering banyak. Tapi kalau benar-benar tulus, sekali dua kali diperintah, kemudian kita tulus, dia akan selalu melakukan kita. Bundingnya akan lebih dekat dengan kita. Jadi umpamanya, terus ada lagi kalau umpamanya cara melatih anjing duduk. Pada saat kita berdiri di sini, ini bisa duduk. Jalan. Ipin, duduk. Jalan. Ipin, duduk. Gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga mungkin kalau yang sulit pakai ring atau mainan. Dia pada saat berdiri ditahan, terus kita level gitu. Berdiri, duduk. Kita tempelin ke kita gini. Dia nanti lama-lama duduk. Nah, pada duduk itu tahan. Tahan duduknya sampai seberapa lama. Nah, itu diulang-ulang. Jadi kita kalau membawa anjing jalan-jalan itu umpamanya, wah kita jalan-jalan puter alun-alun. Jangan cuma jalan, lari, puter alun-alun. Lebih bagus 5 langkah, 10 langkah kita kasih aba-aba. Jadi istilahnya menyelam, sambil menyelam itu air. Jadi tidak cuma-cuma dibawa gitu. Itu nanti akan mempercepat apa memori anjing mengingat apa yang akan kita perintahkan. Ya nanti pakai pinjem cokcing saya cowok apa cewek? Cowok ya? Ganteng banget ya. Jenis apa mbak? Bernis. Bin, tolong tas dulu. Tadi samping ada cokcing. Minta tolong. Di samping ada cokcing yang gede. Itu permainan itu. Jadi kalau mamanya, kenapa kita lihat kucing, moya, cowok ya, lihat
kuda gumun. Awas loh. Jadi kalau gumun itu ada dua. Dia jadi agresif atau jadi penakut. Kalau penakut pasti nanti ekornya ke bawah, kemudian sampai terkencing-kencing. Yang paling pernah sampai dia pup. Itu agak sulit untuk memberikan recovery. Benar-benar treatmentnya harus pas. Jadi tetap kita di samping sini. Minta tolong si, minta tolong pakai ilipin. Ini kita udah biasa kan? Datang kan dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Beli berapa? Harganya belum lama tak. Aku belinya pas sudah 10 bulan, jadi lebih murah. Berapa? 16 juta. 16 juta ya, terjangkau ya. Hancur banget. Masuk di daerah Yamaha sebelah timur. 16 juta. Menunggangi. Itu merusak gudang. Jadi saya dipanggil sama. Tapi ini dia ya, kecil. Untuk jenis dia kecil. Tapi biasanya 2 kali dia. Kita jangan ngapa. Oh, ada yang lebih besar lagi. Standarnya 2 kali. Pasti akan digigit. Kita tekan dia supaya jangan terlalu besar. Tawa ganteng ini. Lalu kita pasang pengaman kami apa rantai. Karena semakin banyak kita berjalan, semakin mereka atau dia membantu. Ini manja. Biasa aja. Enak digituin. Nah. Enggak galak, Mbak? Enggak. Sama kucing aja galakan kucing. Oh. Halo. Jadi namanya siapa? Rafael. Ini ada di siapa? Rafael. Rafael. Cowok. Nah, betul. Umur berapa ini? Ya. Umurnya berapa? Tanggal 23 September genap 1 tahun. Oh, baru 1 tahun ya. Dan. Ya, ini salah satu contoh ya. Harness itu gampang lepas karena dia tidak paten. Nah, kalau aja kita lari kemudian dia ketakutan, itu ada anjing yang lagi gamut bisa tidak. Untungnya dia bonding, artinya dekat sama pemiliknya. Kalau enggak di tempat acara keramaian, bukan menakut-nakuti, tapi banyak kejadian anjing dibuat sama sama anjing yang memang punya sifat agresif. Harusnya segini ukuran 2 kali ya. Coba lihat, Mbak. Harusnya besar banget ya, kayak harimau. Dua kalinya ini kan sama. Dua kalinya ini. Anjing mati juga kalau dipukul di antara dua matanya ini mati. Jangan. Dari atas, aja diturunin dari atas ke kepala. Kakinya aja lucu. Tapi kamu nggak bisa. Diturunin. Tidur sebesar. Obet. Panggilannya Obet. Kegiatannya apa ya? Jadi dia kan Brandon ini. Dia pasti begitu, pasti lonjak-lonjak. Dia nggak merasa nyaman. Tapi nanti kalau dia sudah terbiasa, pada saat kita akan bawa, kita enak. Kalau umpamanya ini pakai harness, begitu lolos di jalan raya, selesailah kita. Keamanan, keselamatan anjing kita. Dan kita bayangin ketabrak kendaraan, atau mungkin ada orang yang takut kemudian orang tersebut terjadi accident. Jadi sama-sama susah. Tidak boleh satu langkah di depan kita. Tidak boleh apalagi narik. Itu sama sekali resikonya terlalu tinggi. Dan
Jadi anjing itu harus tetap dalam pengawasan kita dari samping. Makanya ada giling-giling dari samping atau gil duduk di samping kita. Itu yang kedua, saya jalan lagi. Jadi jalan samping itu walaupun panjang, walaupun dia udah panggil dia dengan saya tetap kalau di jalan besar, di tempat-tempat acara gini, saya nggak pernah kita jalan biasakan ini memanjang. Kalau ada penjiri kecil yang sulit, atau kata-kata mini pom atau pom itu kan cerewet. Jadi kadang-kadang ada yang bisa dijelaskan sebetulnya kepatuhan dasar atau obedience ada umum dan ada namanya kompetisi. Kalau kompetisi itu patuh dan itu sekali ya dari pelatihan lama saya sebagai saya dipakai untuk menentukan tas servis saya sebagai etika anjing. Jadi anjing itu semakin kita sering ajak komunikasi dia tetapi tidak acak dia akan ngerti perintah dia akan ngerti namanya ini tegak ini sentuh nih down ngatek ngatek lenggain terus berdiri mamanya ringan-ringan mamanya salam kasih salam good yang kiri mana kiri jalan deh jalan deh kiri oke kalau deh good kalau dia disuruh turun harus turun. Nah itu anjing memang sudah bonding sudah ngerti perintah jadi enak kan dengan senang-senangnya jadi anjing sudah happy karena apa yang dirasakan orang itu anjing akan merasakan. Contoh paling gampang setiap kali saya melakukan persiapan diri saya sakit sangat anjing saya berlaku karena sebenarnya kita mengatakan Pak Kuliki Noro dari kuliah tadi ada yang makanya kita memang kekuatan kita apa handle kita dari tangan kiri dan kemudian satu sosialisasi. Jadi kalau bawa anjing kita gerak gini terus nggak pernah dibawa keluar kulit karena dia begitu sering diajak keluar dia akan mencium membaui semua ras anjing akhirnya dia familiar bahwa ini banyak macam aroma yang harus dia kuasai, dia pahami. Inilah acara-acara seperti ini bagus untuk sosialisasi anjing kita. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Coba jalan ke sana ikutin saya ya, pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa nanti tetap dibantu gini nggak apa-apa. Sit atau duduk terserah intinya. Mau pakai bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Mandarin. Jalan. Coba jalan. Mari saya lihat. Duduk. Diperintah duduk. Berhenti duduk. Arno. Mbak, ya. Brandon, menghadapnya ke timur dulu, Mbak. Arno. Nah, ke timur dulu, Mbak, baru didudukkan. Nah itu ditahan, terus tangan yang satu masih siapa ini yang bawa Mahamud yang tangannya nurunin di atas ekor, turunin ditekan, tekan pelan-pelan duduk, good, ditahan, jangan langsung dilepas ditahan sampai dia benar-benar duduk itu harusnya bisa, nah yang kecil. Oke, jalan lagi 4 langkah atau 5 langkah, jalan, coba, duduk,
Dihadapin ke timur. Tekan, tekan pakai tangan kiri, tekan pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan halus, pelan-pelan halus. Tekan, tekan. Sambil dikasih apa-apa, duduk, sit. Panggil namanya. Nah. Terus bagus. Dipuji atau dikasih reward. Nah, duduknya udah bagus. Terus kalau umpamanya anjingnya duduknya timpuh atau miring gini, itu tandanya ada dua. Memang dia karakternya begitu atau dia capek. Tapi kalau kandis normal harusnya seperti ini. Bibir lenggah. Nah, dia kaki kiri maupun kanan sama, bukan miring. Itu nanti kalau kemarin terlalu sering gitu, kemudian akan berpengaruh pada persendian. Jadi nanti kalau mau yang diajak jalan jauh, karena terbiasa miring, dia biasanya nanti ada sedikit disposisi atau disfungsi jalannya, nanti dari belakang akan miring terus lari. Terus balik itu harus hati-hati. Karena begitu tidak pernah di treadmill, begitu di treadmill jauh, nanti kaki belakang terlihat sekali, tidak sama, tidak sinkron, kelihatan sekali. Terus kemudian malamut juga, malamut juga. Coba jalan lagi sampai ke ujung, jalan, jalan langsung ke sini kira-kira sampai sini, terus. Jalan muter, muter, sampai belok, belok. Talinya dipasin aja ya, jangan dipanjangin. Coba, dipasin. Stop, duduk. Yang sudah merasa anjingnya itu bisa disuruh duduk, nggak usah ditarik, tapi sambil mendor. Jadi begini contohnya. Ibit, stop, sit. Nah, pada saat kita rilis, kita santai. Tapi pada saat kita mulai jalan, kita pendek lagi. Jalan, stop, and sit. Rilis. Cik maju dah. Jadi kan jangan di belakangnya, jangan siapa, leci. Puterin, puterin, puterin. Ya, jalan, jalan, jalan. Stop, stop, duduk, stop, duduk. Ya. Latihan jalan kaki gitu 5-10 menit anjingnya ambiar, ngos-ngosan karuan. Itu ibaratnya kalau kita latihan baris-baris atau kita punya anak kecil, kita biarkan main seharian, wis ora sarapan, ora disangoni, makan esok bali bengi, betah mereka. Tetapi begitu kita 2 jam kasih meja,
kasih buku pelajaran, belajar 2 jam, kasih cemban, baru 15 menit ngantuk, capek, ada aja alasannya. Nah, seperti itulah. Maka alangkah baiknya kalau jenengan semua itu punya waktu diajak jalan-jalan. Mau malam, mau pagi, mau sore enggak apa-apa. Pada dasarnya anjing itu binatang malam. Pada saat malam hari jalanan sepi bagus karena dia menjaga naluri anjing, salah satu binatang malam juga. Enggak masalah. Jadi dia pamer dengan aspal, kemudian kukunya terkikir dengan sendirinya. Kemudian dia mengenal lingkungan yang dia enggak familiar, banyak manfaatnya. Saya kalau latihan, kalau kita, saya lagi ada memang kompetisi nasional, saya lari dari daerah Patang Puluhan itu sampai Lingkup Selatan, nanti pulangnya lewat Pasti itu ke utara. Jadi memang berat, tapi memang harus dilatih gitu. Kalau enggak, jadi contoh ciri-cirinya nanti kalau anjing diajak jalan atau panas sedikit, dia mengeluarkan banyak air liur. Itu tandanya anjing stamina-nya kita jelek, enggak pernah kita treadmill untuk jalan. Karena anjing pada dasarnya tidak punya pori-pori dan keringatnya itu akan keluar melalui lidah. Itu. Terus kemudian setelah kita, karena paru-paru langsung tertutup. Jadi biarkan dia dingin dulu. Kalau mau mempercepat pendinginan, dipijiti, diurutin, diurut, dipijit-pijit kaki-kakinya apa-apanya. Begitu dingin, 5 menit, kasih minum, gak apa-apa. Banyak kejadiannya anjing head stroke. Karena gak pernah diajak jalan, wah seneng anjingnya lari-lari-lari. Begitu ada air, dia minum, kesekat sedikit, selesai. Karena detak jantung anjing itu 2 kali lipat dari manusia. Jalan yang kita perintah semacam ini. Pada saat lari kita lari aja. Obedient atau kepatuhan resmi itu memang pada saat anjing sit gini itu nggak boleh dipanggil sit, ini nggak boleh dipanggil anjing itu kalau resmi. Ini ada ujiannya. Tetapi kalau posisi begini itu namanya harus dijemput. Jadi pada umpamanya anjing stay dan di situ. Pada posisi sini kita yang menjemput anjingnya, kita kan menjemput anjing. Tapi kalau anjingnya harus dipanggil, itu pada saat anjing posisi down, itu kita tinggal. Itu pada posisi begini baru boleh dipanggil. Kalau resmi, man kita mau duduk, mau down, kita panggil nggak apa-apa. Tetapi kalau nanti mengharapkan atau berharap punya anjing yang memang mau dipakai untuk lomba yang lebih resmi lagi, boleh diajarin seperti itu. Jadi pada saat dia down gitu, baru kita panggil. Dan itu datangnya harus tegak lurus dengan kita. Bukan anjingnya ke sana, terus kita ke kanan, kita memasang-pasang. Enggak, anjingnya yang harus memarani kita. Jadi namanya lapor, istilahnya lapor. Ipin, kam. Pin, kam. Pin, kam. Hil. Stop and sit. Ipin, dengerin. Hey, sit. Dan langsung ada di samping kita atau lapor. Itu dari saya kurang dan pasti ada kekurangannya, minta maaf. Dan mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan kecintaan pada anjing. Kalau anjing kita enak dibawa, itu rasanya seneng.
anjingnya dilus-lus sama orang lain kemudian nurut, kita senang. Anjingnya apa gampang familiar dengan lain, enggak berisik. Tadi ada yang berisik, enggak apa-apa. Semakin dia tidak diajak ke tempat ramai, semakin menjadi nanti. Ajak aja mas, enggak apa-apa. Kalau biar dia luapkan, pokoknya anjing gonggong-gonggong, nanti lama-lama dia akan kendor gonggongannya. Akhirnya dia sudah biasa, akhirnya dia tidak menggonggong kalau tidak membutuhkan sesuatu. Itu. Mungkin sebelum ditutup, ada yang menanyakan soal yang tadi ataupun yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada CEO-nya, Ko Teng. Tadi sudah ada sedikit pelajaran. Saya perlu tanya, anjingnya sudah pernah dipakai inranti kontrol belum? Sudah, dan dia masih narik. Umurnya berapa? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Jenis anjingnya? Husky. Pengetahuan Husky itu hampir kalau tidak terdidik atau tidak terkoreksi dari awal itu sering smoke. Karena saya beberapa kali menangani anjing yang karakternya Husky kurang ajar. Sama emaknya gigit, sama saya gigit, sama istri saya gigit, sama pemiliknya gigit, sama anaknya, sama emaknya. Gini aja, ditahan. Jadi jangan berprasangka kalau ditarik gini sakit. Enggak. Kalau tidak tergantung, dia tidak akan membayangkan. Jadi bahwa rantai kontrol itu yang menciptakan anatomi leher anjing. Ini kan di bawah gini. Padahal kita mau ngajarin ini snaking gini. Nah. Ini semakin sedikit aja, semakin sedikit kita nariknya, semakin terasa. Jadi jalan. Kita nggak usah pakai tekanan, kita tahan aja. Kita tahan aja. Nah, begitu dia sudah nggak narik, toh, jangan langsung jalan, mas. Biarkan dulu aja, biarkan dulu. Baru dengan coba, kamu coba untuk jalan lagi, tarik lagi. Jalan lagi, pokoknya kita dari sini ke sana. Stop jalan, tetap tali pendek, pegangnya pendek, talinya panjang. Masih bisa baik. Saya kemarin yang menunjukkannya itu hampir 3 tahun, saya tidak bisa dirantai, saling memiliki, masih matang. Nggak mau, jangan disini keras, dilembuti. Tapi kalau momennya kayak banyak kan rata-rata dilembutin, kalau dia punya keras-keras dilembutin nggak bisa. Dia pertama harus langsung gaspol, nah setelah itu dia akan kendor terus. Artinya orang tuanya kita tracing nenek moyangnya itu harus keras, begitu kita dari awal itu gaspol tracingnya. Baru setelah itu dia akan mulai, akan enak. Tapi kebetulan dia familiar, jadi dia tipikal tidak agresor, beruntung sekali. Nanti dicoba ya. Begitu ada acara, setiap ketemu di acara ketemu saya silakan menanyakan. Ini itu namanya termasuk kategori jam Anda. Jangankan yang dipelihara apa untuk pelanenan, saya yang main kebetulan pemain di sar nasional. Jadi saya di agility itu halang rintang. Jadi yang anjing harus benar-benar qualified. Anjing harus patuh 100%. Anjing masuk arena, makanya kenapa anjing saya tadi saya bawa ke sana. Tak suruh pipis. Jadi saya kebiasaan, anjing pipis pada tempatnya. Karena saya begitu masuk arena, saya nggak boleh pipis. Mau jerit, mau sor, pipis. Langsung.